Retsa Piyadasa lahir di Kuantan, Pahang pada tahun 1939. Pendidikan am termasuklah maktab perguruan di Bradford Lodge di United Kingdom sepanjang 58 hingga ke 59. Kemudian maktab perguruan ilmu khas Ceras 1962. Mula belajar tentang seni lukis di Hornsey, London 1963 hingga 1967. Dan mendapat diploma seni lukis dan seni reka dari London. Karya yang kita nak bincangkan bertajuk Entry Points oleh Retsa Piyadasa yang terhasil pada tahun 1978. Bahan yang diguna ialah akrilik dan assemblage. Karya ini amat menarik disebabkan oleh adanya satu karya lain yang terlekat pada karya Piyadasa ini. Karya lain itu ialah sebuah catan yang agak abstrak yang dilukis oleh Chia Yu Qian yang menjadi bahan rujukan untuk Piyadasa. Dia ingin menyatakan seperti yang tercatat di dalam kata-kata assemblage di bawah lukisan itu ialah sesuatu karya seni tidak akan wujud dalam kekosongan. Karya seni wujud kerana ada karya yang ada sebelumnya dan akan ada karya yang datang selepasnya. Karya Piyadasa ini adalah karya yang mencelah di antara karya yang sudah dan karya yang akan datang. Karya yang sudah ialah lukisan atau catan oleh Chia Yu Qian tadi. Karya yang dia maksudkan yang akan datang sebenarnya belum lagi datang. Dia cuma mensarankan dengan pengisytiharan dengan kata-kata dalam assemblage itu. Dengan demikian, maka dia menyediakan penonton untuk dapat menantikan karya-karyanya yang selanjut. Apakah karya itu? Maka kita terpaksa menengok bukan satu atau dua karya Piyadasa, tetapi menengok satu siri karya-karya dia. Hanya dengan demikian, barulah penonton dapat memastikan apakah karya-karya selanjutnya yang akan dipamerkan oleh Retsa Piyadasa sebagai petanda karya-karya yang selanjutnya.